Lima monyet kecil lompat di kasur. Satu jatuh dan terbentur. Mama telepon dokter dan dokter berkata, jangan lagi lompat di kasur. Empat monyet kecil lompat di kasur. Satu jatuh dan terbentur. Mama telepon dokter dan dokter berkata, jangan lagi lompat di kasur. Tiga monyet kecil lompat di kasur. Satu jatuh dan terbentur. Mama telepon dokter dan dokter berkata, jangan lagi lompat di kasur. Dua monyet kecil lompat di kasur. Satu jatuh dan terbentur. Mama telepon dokter dan dokter berkata, jangan lagi lompat di kasur. Satu monyet kecil lompat di kasur. Satu jatuh dan terbentur. Mama telepon dokter dan dokter berkata, kembalikan mereka ke kasur. Okay, yeah!
5 kereta api. 1, 2, 3, 4, 5. 6 pesawat terbang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 bola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 boneka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 kapur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 Lego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menyenangkan. Sekarang kita jadi tahu berapa mainan yang kita miliki. Siapa yang mau menghitung kue dan memakannya juga? Aku. Ibu lihat, banyak kuman di mana-mana. Sebenarnya cukup mudah untuk melindungi diri kita dari kuman. Bagaimana? Setelah bermain, cuci tanganmu, cuci tanganmu, cuci tanganmu. Setelah bermain, cuci tanganmu dengan sabun gosok sampai bersih. Apakah sudah bersih, Bu? Ah, bagus sekali, sayang. Pastikan kamu menggosok cukup lama dan sampai bersih. Sebelum ya. Makan, cuci tanganmu. Cuci tanganmu dengan sabun gosok sampai bersih. Apakah sudah betul ya? Begitulah cara melakukannya. Setelah dari toilet, cuci tanganmu, cuci tanganmu, cuci tanganmu. Setelah dari toilet, cuci tanganmu dengan sabun gosok sampai bersih. Bermain dengan binatang, cuci tanganmu, cuci tanganmu, cuci tanganmu. Bermain dengan binatang, cuci tanganmu dengan sabun gosok sampai bersih. Nobi, kita sudah selesai ya. Sekarang aku mau cuci tangan. Setelah pegang yang kotor, cuci tanganmu, cuci tanganmu, cuci tanganmu. Setelah pegang yang kotor, cuci tanganmu dengan sabun gosok sampai bersih. Nah, setelah pegang sampai juga? Ya, dan juga kalau kamu pegang popokmu. Setelah bertemu teman, cuci tanganmu, cuci tanganmu, cuci tanganmu. Setelah bertemu teman, cuci tanganmu dengan sabun gosok sampai bersih. Dari kuman? Iya, Ibu. Ayo belajar bersiap-siap di pagi hari. Ini caranya gosok gigi, gosok gigi, gosok gigi. Pagi hari.
sekolah, pergi sekolah, pergi sekolah. Ini caranya pergi sekolah setiap pagi hari. Adalah apel warnaku merah, makanlah aku sekarang. Aku adalah pisang, makanlah satu. Aku buah lezat, jangan lupa mengupas. Kami adalah rasanya manis, yang pasti lebih lezat daripada permen. Kami adalah stroberi, punya biji kecil, rasanya lezat dan menyenangkan. Aku adalah jeruk, ayo olahraga, makan aku semua atau satu potong saja.